Kegiatan RAT kali ini memang sebuah momen untuk bisa melaporkan kinerja kita satu tahun. Tapi RAT kali ini memang agak berbeda dengan RAT tahun-tahun sebelumnya, karena kita akan melakukan pengubahan usaha di pertanian yang lain di luar sektor non tebu. Kami tebu tetap merupakan satu produk unggulan, tapi kami akan melaksanakan mengembangkan memperluas unit baru, yaitu tanaman pertanian lain seperti jagung dan padi. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan PT Kopan dengan mengirim beberapa puluh ton jagung, dan alhamdulillah juga di sana terserap dengan baik. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kita juga pengen bekerja sama bukan cuma dengan selama ini dengan TANKAP, dengan Dinas Koperasi Perdagangan dan Pasar, tapi kami juga mengundang Perhutani Balapulang dan Kepala Dinas Bapermades dengan satu harapan bisa berkolaborasi menyerap produk-produk kami. Kami punya produk pupuk non subsidi, kami punya benih jagung, kami punya benih padi. Kami juga sedang mengajukan permohonan bibit tebu unggulan kepada Sinergi Gula Nusantara untuk barangkali bisa ditanam di tanah-tanah desa, pokok-pokok lurah dan lain sebagainya untuk bisa memperluas areal tebu yang ada di Pantura ini, karena dari 7 kabupaten tebu tidak ada 3.000 hektar, ini kan sangat berbahaya. Dari 7 kabupaten tidak ada 3.000 hektar, dan 3.000 hektar pun tidak lari ke PG Seragi, dia akan lari ke PG Terangkil, PG Tersana dan sebagainya, sehingga ini ironi sekali lah. Sehingga kami memang juga sedang memprogram bekerja sama dengan Dinas Bapermades untuk bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala desa, barangkali menyiapkan anggaran desa di sana ada dana ketahanan pangan kelihatannya, yang barangkali bisa ditanami tebu, bisa ditanami padi, bisa ditanami jagung, dan itu kita akan rangkum semuanya. Karena selama ini kami hanya berpusat pelayanan petani sebudok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.